pemandangan gunung di pagi hari, Gunung Batu Karu, dan juga gunung yang lagi satu, puncak Bukit Adeng. Kita menuju air terjun sekarang lewat sini. Ayo kita tuh. Oke, selamat pagi. Hari ini kita akan mencari air terjun Sing Sing Plesih yang berada di Dusun Wangayo Bendul, Desa Wangayo Gede, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, Bali. Suasana di sini seperti ini, masih alami sekali. Ada mata air, sejuk sekali. Airnya bagus sekali, pakai diminum. Ini sumber mata air. Ternyata kita lihat ini sumber mata airnya. Ayo kita lihat air terjun di bawah. Oke, kita mulai jalan setapak. Sudah dibersihkan. Kita menyelusuri hutan. Oke, dari sini kita sudah melihat air terjun. Air terjun yang berada di Desa Wangayo Gede, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, Bali. Dusunnya Dusun Wangayo Bendul. Ayo kita ikuti jalan lagi. Di pinggir tebing untuk mencari sisi atas air terjun. Kita turun. Oke, kita sudah berada di sisi atas air terjun. Oke, sekarang kita berada di sisi atas dari air terjun Sing Sing Plesih yang berada di Banjar Wangayo Bendul, Desa Wangayo Gede, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan. Kita lihat di sana di bawah pemandangannya bagus banget di seberang jauh sana. Ya. Setelah menempuh perjalanan yang melelahkan hampir 1 jam, kita sampai di sisi atas air terjun ini. Kita lihat tingginya. Airnya jernih banget, jernih sekali. Sampai di bawah. Jatuhnya air sampai di bawah, bagus banget. Ya. Lihat pemandangan sekeliling. Lihat air di bawah.
Kita lihat dulu airnya. Bersih banget. Kita sekarang berada di sisi bawah air terjun, mendekati air terjun. Coba kita cari lebih dekat. Dari sini kita bisa lihat air terjunnya di atas. Tinggi banget. Ayo kita lihat lebih dekat. Kita lihat di belakangnya air terjun kecil. Yang gede di belakang, yang tinggi. Bisa kita lihat tinggi sekali sampai di atas. Kita terhalang sinar matahari. Ini sekali. Ayo kita lihat ke sana. Kita lihat kolam airnya. Bagus banget. Airnya hijau, biru, kebiru-biruan. Dan ini air terjun indah. Terus yang di atas itu adalah air terjun yang tinggi. Kita lihat sampai di atas airnya. Jadi kira-kira tingginya sekitar 50 meter. 50 sampai 60 meter. Bagus sekali airnya, jernih sekali. Kita coba naik nanti, bisa nggak? Kita tadi dari sana, naik di sini. Sekarang kita menuju sisi bawah, langsung air terjun. Ini banyak pohon-pohon. Kita lihat airnya jernih banget. Jernih sekali. Nah. Inilah sisi bawah. Air terjun. Air terjun Sing Sing Klesih. Kita lihat tingginya sekitar 50 sampai 60 meter. Sepanding dengan tinggi air terjun Pangkung Sakti. Kita lihat lebih dekat. Wow. Kita lihat air terjunnya bagus sekali. Pemandangan di sekelilingnya bambu-bambu. Tebing-tebingnya tinggi, bagus sekali. Dan air terjunnya bagus sekali. Kita lihat air terjunnya. Bagus banget.
Oke, kan tadi naik saya basah-basahan. Sekarang kita berada di sisi bawah air terjun Sing Sing Plesih yang berada di Desa Wangayo Gede, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan. Kita lihat air terjunnya ini di belakang. Airnya besar sekali. Kita lihat sisi atasnya. Ini sekali. Ya, air terjun Sing Sing Plesih. Kita berada di sisi bawah air terjun. Air terjunnya bagus. Bagus sekali. Oke, sekian liputan saya dari air terjun Sing Sing Plesih yang berada di Dusun Wangayo Bendul, Desa Wangayo Gede, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, Bali. Jangan lupa subscribe, like, and share channel saya, Bagus Agung Adventure. Sekian dan terima kasih. Selamat berkunjung ya.